di taksi ya. Ini dari Hyundai. Rencananya Grab akan pakai mobil listrik dari Hyundai. Menarik nih, menarik. Kita lihat mobil elektrik dari Hyundai sudah dipasang stikernya. Ini mobil listriknya. Ada 20 unit mobil yang dipesan yang sedang diinspeksi oleh petugas. Mobil listrik ini. Mobil listriknya. Ya, mobil listriknya ini. Ini yang membedakan mobil listrik untuk taksi itu di lampunya, dia belum LED ya. Nah, ada 20 unit. Bagus ya. Bagus sih. Jarak tempuhnya kalau berdasarkan hasil tes itu 383 km berdasarkan hasil tes. Tentunya hasil tesnya adalah di Eropa. 383 gitu hasil tesnya. Pagi siang sekitar 8 sampai 6 sampai 8 jam. Dengan menggunakan charging 23 kWh ya. Sedangkan untuk fast charging sekitar 55 menit dan bisa mendapatkan kapasitas baterai sampai dengan 80% dari 373, berarti kalau kita hitung dari jarak tempuhnya. Elektrik dari Hyundai sudah dipasang stikernya. Ini mobil listriknya. Ada 20 unit mobil yang dipesan yang sedang diinspeksi oleh petugas. Mobil listrik ini. Mobil listrik ini. Ya, mobil listrik ini. Ini yang membedakan mobil listrik untuk taksi itu di lampunya, dia belum LED ya. Nah, ada 20 unit. Bagus sih.